kira jam 8 datang ke kamar si pelaku dari KSP dengan cara memohonkan no. Mendengar hal tersebut, si Abdi ini merasa kesal dengan suara itu. Itu dia bangun. Sewaktu di kamar itu ada parang ini biasanya digunakan untuk kebun di belakang rumahnya. Itu parang itu dia keluar dari pintu belakang, itu orang ke samping dengan orang tuanya, dan orang tuanya di depan langsung diaibkannya. Medcom.id, a part of Media Group Network.